Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarwa yakunna akraman nas falyatakillah wa man sarwa yakunna akwan nas falyatawakkal ala Allah. Sadaqallah wa sadaqar rasul karim. Bapak ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan sadaqallah, hari ini kita berada di bulan apa? Bulan apa? Kayaknya kalau di Jawa lebih dikenal dengan bulan Sura, bulan Suro, Sasi Suro. Ada kesan yang berbeda nggak ketika disebut Muharram dengan disebut Suro? Ada yang beda nggak? Apa perasaannya gimana nih? Kayaknya gitu. Jadi begitu mendengar kata Suro itu, yang muncul itu rasa angker, keramat gitu kan. Kalau dulu waktu kecil orang tua suka pesen, kemeh bulan Suro, hati-hati, akeh kecelakaan, akeh bencana. Jadi belum masuk Suro saja itu nuansanya itu sudah nuansa bengkers, banjarnya itu bengkers, angres. Nah, dari situlah di kesempatan malam hari ini kita akan bahas ada apa sebenarnya dengan bulan Muharram atau dengan bulan Suro ini. Ya, ini sebagai tadkir saja, karena ketika kita melalui satu kondisi tidak kemudian kita sebutkan di antara titik-titik kemuliaan yang ada di dalamnya, kita khawatir ini terlewat begitu saja. Bahkan mungkin ketika ini dianggap sebagai satu hal yang buruk dan sudah menjadi keyakinan, kita khawatir bahwa itu adalah sesuatu yang mestinya diluruskan, lewat tidak diluruskan. Makanya kita angkat tema ini ya, sebagai bentuk pengingat saja seputar bulan Suro itu insyaallah ya. Baik kaum muslimin, subhanakallah, sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin arsyadakumullah. Karena bulan Suro tadi ada satu semacam keyakinan ya bahwa bulan Suro itu adalah sakral, angker, keramat, maka bulan Suro ini sebenarnya di dalam mitologi Jawa disuruh untuk banyak melakukan tirakat, banyak melakukan tirakatan ya. Sehingga pantang ini bagi orang Jawa itu pada umumnya itu pantang di bulan ini kok melakukan acara kegiatan yang sifatnya hura-hura, pesta pora, sampai kemudian muncul satu keyakinan gak boleh pula hajatan di bulan Suro. Bapak ibu bisa merasakan hari ini hajatan kayaknya agak sepi, bisa merasakan? Ya, kemarin-kemarin kondangan saja kayaknya harus inden ya, harus ngantri-ngantri gitu dan seterusnya. Sekarang nanti kangen kepengen kondangan, kayak gitu ibu-ibu? Kondangan kangen gitu. Ya ini karena muncul keyakinan seperti itu, sampai disebutkan, wani duwe gawe neng bulan Suro, oh bakalan kesuran-suran. Bahasa Indonesianya apa ya? Kesuran-suran ya.
apa kira-kira kesuran-suran. Terus pokoknya nanti kedepannya akan menemui berbagai macam bala bencana, kesulitan dan seterusnya. Dan konon ada surah dari bulan surah yang ada dalam setiap tahun, konon ada surah khusus namanya Surah Duroko, di mana di bulan surah itu terkumpullah berbagai kekuatan makhluk halus yang jahat, sehingga kemudian mereka itu mencari korban sing wong sing ora eling lan waspodo. Konon ada namanya surah khusus dari bulan surah, ini ada surah khusus namanya Surah Duroko. Kita khawatir sekarang ternyata Surah Duroko, waspadalah, karena akan aja ada banyak bencana seperti itu. Nah, dari situ di dalam mitologi Jawa maka dianjurkan bulan Suro itu disuruh banyak melakukan laku spiritual. Di antaranya biasanya nanti maghrib sebelum masuk malam satu Suro ada acara ini, jamasan pusoko. Artinya apa? Apa? Us, kewanan ini. Orang kena ngomong ngumbah ya, orang kena apa? Kewalat sampean nanti, gitu. Ngumbah kok keris kok itu. Orang dua toto kromo wijenenge gitu. Dijamasin. Ya. Peringati satu surah. Nah, ini ada satu paguyuban ngadain acara jamasan bosoko. Kemarin pas tanggal menjelang satu surah. Ya, ini sudah menjadi tradisi di berbagai tempat, ya, di berbagai tempat. Bahkan biasanya air bekas cucian senjata itu tadi, pusaka itu tadi jadi rebutan. Karena mereka meyakini kena percikannya saja itu akan menjadi sebab dia mendapatkan berbagai macam kebaikan. Bisa kalau dia memiliki mungkin stoknya diwadahi dan seterusnya, itu bisa menjadi ilek-ilek. Ilek-ilek itu adalah penolak berbagai macam keburukan. Malam harinya biasanya ada ritual ini, padusan atau kungkum di sendang atau tempuran. Ngertos sendang? Sendang itu koyo belik, ya, yang terkumpul air. Kalau di Solo nanti ada umbul, Klaten, Boyolali. Umbul itu mata air besar, kemudian terkumpul seperti kolam, lah kemudian dijadikan tempat kungkum. Tempuran itu adalah tempat bertemunya dua sungai. Itu konon memiliki kekuatan mistis tinggi. Biasanya hari-hari atau bulan-bulan suro, tempuran ini menjadi tempat untuk melakukan ritual itu tadi. Menariknya, ini kabarnya Banjarnegara. Kemarin, kejadiannya baru kemarin, ya, 9 orang melakukan ritual kungkum di tempuran sungai Kali Merawu dengan sungai Serayu. Itu ada tempuran di Rejasa, tempat bertemunya dua sungai. Satu orang hilang. Tahu-tahu ketemu sudah meninggal. Oh, ternyata dia itu tenggelam. Kemarin-kemarin sempat menjadi pencarian dan seterusnya. Ini tanggal 22 Agustus tahun 2020. Ritual apa? Kungkum, namanya kungkum. Yang enggak kungkum bisa melakukan sendiri di rumah dengan melakukan ritual padusan. Padusan kayaknya kemarin sempat saya ceritain. Mandi dengan hitungan-hitungan tertentu. Jam 12 malam kemudian mandi. Ada yang mandi dengan 7 siraman. 7 siraman, 7 basa Jawane pitu, ateges mandi kanggo njaluk pitulung. 7 siraman, Pak. Dihafalke nggih, nanti kalau pitu nggo njaluk pitulung. Kadang mandi dengan 11 siraman, 11 basa Jawane 11. Adus kanggo njaluk kawelasan, kasih sayang siapa? Yo sang widiwase dan seterusnya, kayak gitu, supaya mendapatkan rahmat, mungkin bahasa kaum musliminnya seperti itu, kawelasan. Lah nek kepengin dua-duanya, yo kepengin entuk pitulung, yo kepengin dapat kawelasan, maka mandinya dengan 17 siraman. 17 basa Jawane 17. Adus kanggo njaluk pitulung lan njaluk kawelasan. Lah nek adus 17 siraman,
kue masuk angin. Koken sih kademen gitu kan sebenarnya. Nah ini ritual yang ada ketika menjelang masuknya bulan Suro. Jadi filosofinya apa? Sebelum masuk bulan Suro ya membersihkan diri ya, dengan baik fisik maupun batin, supaya nanti satu bulan itu banyak melakukan permenungan tentunya ya. Termasuk juga dianjurkan berbagai macam poso biasanya kalau di bulan Suro itu. Ono poso bisu. Tegasnya apa? Poso bisu. Puasa tidak ngomong, diem aja. Ini biasanya kalau pas acara kirab pusoko di Beteng Solo, ini untuk tahun ini tidak diadakan. Tahun ini tidak diadakan karena ada Covid. Nah, biasanya ini keliling Keraton Solo ya. Biasanya peserta itu di belakang kan abdi dalam dan seterusnya kerabat keraton itu ikut kirab itu tadi dengan poso bisu. Jadi diem, enggak boleh ngomong. Sebagai cucuk lampahnya Mbah Kiai Slamet. Mbah Slamet kundi. Tapi Mbah Kiai Slametnya itu tuh. Tak tunjukin dia. Kelihatan enggak itu gambar apa? Nah. Ini Mbah Kiai Slametnya gitu. Jadi poso, ada ritual poso, poso bisu. Ada lagi berbagai jenis puasa yang dilakukan di bulan Suro, ada poso ngeluweng, ngidang, mutih, mati geni dan seterusnya. Ngeluweng ngertos? Puasa tidak makan, tidak minum, mengesor longan, ora kena cahaya sinar matahari. Itu namanya apa? Ngeluweng. Ngidang, puasa tidak makan, tidak minum, nanti bukanya hanya dengan dedaunan, pucuk-pucuk dedaunan. Mutih, puasa tidak minum, tidak makan, tidak minum, nanti bukanya dengan yang putih-putih. Besel, kapuk, rukuh gitu. Yang putih-putih gitu kan. Dan seterusnya. Ini ritual di bulan Suro. Termasuk juga bulan Suro itu bulan dianjurkan untuk banyak melakukan selamatan dan ruwata. Kecil-kecilan suruh gawe bubur abang putih. Ono ada namanya bubur suran. Kenapa? Bocah sing lair neng bulan Suro ki biasane duwe watek buteng. Ngertos buteng? Gampang emosi, gampang marah. Maka setiap masuk bulan Suro, anak yang seperti itu kudu digaweke bubur abang putih utawa bubur suran. Lebih lagi kalau ada anak yang masuk kategori janmo sukerto. Ini ada ritual ruwat sukerto. Sukerto ki artine sial. Janmo ki menungso, menungso sing diyakini sebagai pembawa sial. Kudu diruwat. Ini ada acaranya ini. Ya. Kemarin ini berarti ini dilakukan, oh ini tahun-tahun lalu ya. Tahun-tahun lalu. Ini kita zoom dulu nih. Janmo sukerto ini. Nanti disiramin supaya kemudian buang sial, karena di dalam mitologi Jawa kan ada karakter-karakter orang yang dianggap sebagai pembawa sial. Anak kok sendang kapit pancuran, dua anak telu sendang kapit pancuran, berarti apa nih? Laki-laki, perempuan, laki-laki iki bocah gowo sial, kudu diruat. Pancuran, kapit, sendang, perempuan, laki-laki, perempuan, iki juga janmo sukerto, kudu di ruwat. Anak kok ontang anting, orang duwe adi, orang duwe mekayu, orang duwe kakak, anak tunggal, kuwi dianggap janmo sukerto, kudu di ruwat. Nek ora gowo sial. Ritual semacam itu. Gak cuma orang yang butuh di ruwat. Bumi juga butuh diruat. Nih, kemarin saya bilang tentang wedhus kendhit. Ada toh wedhus kendhit? Ini baru dilakukan ini. Ini tanggal berapa? 24 Agustus tahun 2020. Di Guci. Sana melakukan acara ruwat bumi ya di Guci ini ya. Kambing kendhit dimandikan di depan kantor sana, tempat wisata itu dan seterusnya. Karena supaya dijauhkan dari berbagai macam bala bencana. Nah ini setidaknya yogi ini, tadi gawe bubur suran bagi anak-anak yang lahirnya di bulan Suro. Berbagai ritual.
Termasuk yang mungkin paling mistis, ya ini, labuh atau larung sesaji. Kalau kemarin tidak cukup ramai ya, pas tahun ini karena masih masa pandemi, tapi ini Parang Bupito, satu kecamatan di Wonogiri juga mengadakannya. Nanti bikin nyembelih kerbau yang paling mungkin termasuk di antara yang besar, kemudian dilabuh ke pantai selatan. Ini ritual-ritual yang ada. Wilayah sini ada? Ada daerah-daerah sini? Dari situ, kaum muslimin arsyadakumullah, mari kita coba tinjau sebelum nanti kita bahas. Terus bagaimana nih pandangan Islam dengan ritual-ritual tadi? Atau terkait dengan bulan Syura, terkait dengan bulan Muharram? Karena kita itu sebagai orang Jawa, tapi kita seorang muslim. Cara pandang kita sebagai seorang muslim, mestinya bagaimana? Satu, nih, Islam melarang umatnya mencela waktu. Ini harus difahami. Perkara pertama yang tidak boleh kita lakukan, najat waktu, entah itu bulan, entah itu tahun, entah itu hari, atau mungkin mongso-mongso tertentu dan seterusnya. Tidak boleh seorang muslim najat. Ngertos najat? Ya, mencela waktu ini ya. Dan mencela waktu itu maksudnya apa? Menganggap ada waktu-waktu tertentu yang dianggap sebagai sebab datangnya berbagai macam keburukan. Tadi misalnya muncul sebuah keyakinan, Syura bulan bencana, Syura tidak baik untuk membangun rumah, Syura tidak baik untuk memulai jual beli atau usaha, Syura tidak baik untuk punya hajat dan seterusnya. Ini menganggap bahwa, atau kemudian muncul, nek nekat wani duwe gawe neng wulan Syura bakalan begini 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 dan seterusnya. Berarti orang ini sudah mencela waktu. Makanya saya anjurkan nek jenengan ana kesempatan arep duwe gawe neng wulan Syura wae. Wis jelas wong ke wis padha kangen kondangan, Pak. Nomor siji kuwi kangen kondangan. Wah, ke lho suwe ora kondangan ya gitu kan. Nanti harapannya kan yang kondangan banyak gitu kan, seperti itu. Terus supaya kita mulai menangkis keyakinan-keyakinan yang tadi bahwa Syura itu tidak baik untuk melakukan hajatan dan seterusnya. Hari ini alhamdulillah di berbagai tempat sudah mulai tenang-tenang saja melakukan acara hajatan di bulan Syura dan seterusnya. Apakah cuma bulan saja? Di dalam keyakinan Jawa juga ada, oh setupaing itu enggak boleh lungan. Atau selungan ya. Tidak boleh untuk bepergian. Nanti kalau bepergian dino setupaing, oh alamat bakalan apes dan seterusnya. Ini masuk kategori mencela waktu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ngendika kados mekaten. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla niku ngendika. Oh, berarti ini hadis hadis qudsi. Hadis tapi isinya adalah firman Allah. Allah berfirman kados pundi? Allah ngendika kados pundi? Yuktini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku, kata Allah. Coba kita garis bawahi kalimat ini. Ada orang yang dianggap menyakiti Allah. Coba kalau kita masuk kategori seperti itu, perasaan jenengan gimana? Menyakiti Allah. Sudah saya gambarkan gini. Ada orang kok dianggap menyakiti Pak Presiden. Wedi napa mboten? Jenengan bagian yang menyakiti, wedi napa mboten? Kenapa? Alamat diperkarakan. Gitu kan? Mungkin kena tuntutan penjara, mungkin kena tuntutan hukuman dan seterusnya. Kenapa? Dianggap menyakiti orang besar. Nah sekarang ini yang ngendiko bukan presiden, yang ngendiko bukan gubernur, yang ngendiko bukan bupati. Bahkan Allah Ta'ala niku ngendiko, yuk dini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku. Menyakiti Allah, padahal hidup kita tujuannya adalah mencari ridhonya, mencari cintanya, mencari rahmatnya. Kita hidup tujuannya adalah seperti itu. Nah ini sudah dicap duluan, sudah menyakiti Allah. Bagaimana kita bisa dicintai Allah? Bagaimana kita itu kemudian dirahmati oleh Allah? Kalau kita termasuk orang yang menyakitinya.
Dan siapa orang yang disebut menyakiti Allah? Yaitu orang yang yasubbud dahra. Mereka itu mencela waktu. Mencela waktu sing kados pundi? Wau. Nganggep enten wekdal-wekdal sing beto kesaenan, sing nyebabaken wonten napa? Bencana. Waktu yang dianggap bisa menjadi sebab datangnya keburukan. Ini namanya mencela waktu. Saya contohkan gini saja. Ini meja. Enten sing gadah, enten sing damel. Kok enten tiang ngelok ke meja niki? Meja mencang-menceng orang kena, sudah pasang dendek, orang siku. Saya tanya, yang tersinggung siapa ketika ada orang yang mencela meja ini? Satu, mungkin yang punya atau yang membuat. Maka kenapa ada seorang hamba dianggap menyakiti Allah? Karena mencela waktu. Lalajeng Allah niku ngendika, wa ana dahru, akulah pencipta waktu, akulah pemilik waktu, akulah yang mengatur waktu. Uqallibal laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan malam dan juga siang. Oh, ini berarti perkara yang harus dijauhi oleh seorang muslim, yaitu jangan sampai kita termasuk orang yang menyakiti Allah. Dengan sebab apa disebut menyakiti Allah? Karena sudah menganggap ada waktu-waktu yang mendatangkan keburukan. Sekedipahami? Dari situ poin pertama, ayo kita jauhi ucapan yang seperti itu. Dalam mungkin kaitannya satu paing, kayak suruh, kayak atau yang lainnya. Yang kedua, Islam melarang tiyaroh. Saya ulang lagi supaya ini betul-betul kita jauhi. Melarang apa? Apa itu tiyaroh? Apa itu tiyaroh? Gimana? Tiyaroh itu dari kata toiron, burung. Dulu orang Arab kalau mau bepergian ke luar negeri untuk berdagang, berperang, atau mungkin perjalanan jauh, mereka melepas burung merpati. Kalau burung merpati kok dilepas terbangnya ke sebelah kanan, mereka muncul optimisme. Kenapa? Menganggap bahwa terbangnya burung merpati ke sebelah kanan itu pertanda baik. Maka mereka kemudian mengatakan, oh ini tondo apa ini? Saya akan berangkat, pasti dagangan saya akan beruntung. Kalau burung itu dilepaskan dan terbangnya ke sebelah kiri, mereka muncul pesimis. Karena burung terbang ke sebelah kiri dianggap sebagai tanda keburukan. Wah, ini berarti dino sing apes iki. Tondo elek iki. Ya. Maka mereka kemudian membatalkan perjalanannya, tidak jadi melakukan perjalanan ke luar negeri. Dulu awalnya tiaroh seperti itu, dalam perkembangannya nanti apapun, ya, orang kok meramalkan akan terjadi begini begitu, jika terjadi begini begitu, artinya meramalkan sesuatu dengan peristiwa-peristiwa, kondisi-kondisi yang terjadi, ini masuk kategori tiaroh. Saya dipahami? Masuk kategori tiaroh. Contohnya ini, oh bojoku nang bulan suro titeni bae, ngemben mesti rumah tanggane berantakan, mesti sering cekcok, mesti sering padudon, bahkan kemungkinan besar kandas di tengah jalan. Nah, ini namanya tiaroh, meramalkan nikahnya seseorang di bulan suro dengan nasibnya di waktu yang akan datang. Oh, bangun rumah koneng bulan suro jajal, ngemben arep kedaden apa? Kobaran mungkin dan seterusnya. Ini namanya apa? Tiaroh. Sebenarnya cakupannya lebih luas dari itu, tidak cuma kaitannya dengan suro. Wong Jawa kan macam-macam keyakinan. Nek kedutan tangan kanan, pripun Bu? Jerer nambah duit. Mripat sebelah kiwe sing kedutan, arep nangis. Kupu-kupu mlebu omah.
jerer panat tamu perenjak moni nang buri umah arep ditagih utang dan macam-macam. Kadang pakai ramalan mungkin dengan suruh tanda tangan wis saja rika tanda tangan siki urak ditonton tanda tangannya nah wis genah pating belekatit ora genah bentuke sampean masa depan suram tanda tangannya bawis genah pating kruwel orang genah masa depan suram. Biasanya pejabat kan tanda tangannya kan bisa luwes-luwes apik-apik kayak gitu. Itu masa depannya bagus, Pak. Jangan coba nanti pulang tanda tangan gitu ya. Calon pejabat napa mboten terus niku. Atau bisa juga lewat garis tangan dilihat, oh ini. Alah, garis tangannya mereka pedot ge umure ora dawa. Macam-macam itu masuk kategori tiara, bahkan angka saja bisa menjadi sebab meramal sesuatu. Jere angka 13 angka sial. Kalau di dalam keyakinan Jawa nanti ada tanggal lahir dikaitkan dengan hari pasaran. Oh lahirnya Selasa Kliwon, kok mengko bojo karo Kemis Wage. Walah ketibang pati iki. Tibang pati, engko anggar dibojokaken salah siji mesti bakalan mati disit. Wedi banget to wis wedi. Udah, king kok arep mati disit iki. Salah siji mati disit. Lho mati bareng-bareng ya barang langka to ya, gitu kan. Suami istri mati bareng itu kan langka ya, mesti ya salah satu nanti akan meninggal duluan, mungkin suami dulu kayak mungkin istri duluan. Ini namanya apa? Tiarah. Dan Islam melarangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngendika atiyaratu minasyirik sing jenenge tiara mengkait-kaitkan kondisi dengan meramal sesuatu yang akan terjadi bejak apes di waktu yang akan datang itu termasuk kesyirikan. Sekalipun bukan syirkul akbar ya, bukan syirik besar bukan, tapi termasuk kesyirikan. Sudah, sesuatu yang disebut sebagai masuk kategori kesyirikan. Seorang muslim kalau kepengen selamat, pengen dapat syafaat, kepengen masuk surga, kepengen tidak kekal di neraka, ya harus berusaha menjauhinya. Termasuk kesyirikan. Wa ma minna, bukan dari ajaran kami, kata Rasulullah. Jadi yang namanya tiaroh seperti itu bukan bagian dari ajaran Islam. Islam orang ajar ke, sehingga dosa ini pun buatan ngajar ke. Ya. Bahkan bagian dari kesyirikan, bukan bagian dari ajaran kami, kata Rasulullah. Walakin Allah yudhibuhu bitawakul. Akan tetapi Allah genti pesimis karena tiaroh itu tadi dengan tawakal. Jadi seorang muslim mestinya mengganti pesimis karena tadi adanya tiaroh diganti dengan tawakal. Tawakal sinapa? Bergantung, bersandar, pasrah dumateng Allah. Itu namanya tawakal. Maksudnya contohnya kan terus niki. Kalau di bawah itu ada keyakinan, di bawah ya, banjar bawah. Kalau di sini kayaknya enggak ada cecek sih ya. Kertas cecek napa mboten? Tahu ya, tahu cecek. Di bawah itu orang kegigalan cecek udah. Gundah, resah, gelisah, khawatir. Kenapa? Karena dianggap kejatuhan cecek itu tanda keburukan. Ini misalnya ada orang mau berangkat ke Semarang, sudah beli tiket travel, pagi-pagi sudah siap berangkat, pas lagi nata-nata tas yang mau dibawa dan seterusnya, teplok kejatuhan cecek. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Was-was, deg-degan, khawatir, alah geser panapa ya kiagwar pelungan maring Semarang atau aduh kok enggaknya kegigalan cecek. Seorang muslim begitu keluar dari rumah kemudian berdoa bismillahi tawakaltu alallah la haula wala quwata illa billah, bergantung kepada Allah. Rasulullah ngendikakan sinten tiyang sing medal saking dalemipun kok lajeng ngucap doa niku wau pasti dilindungi, dijaga. Maka yang dimaksud itu jauhi pesimis tiaroh ganti dengan tawakal. Mestinya begitu bismillahi tawakkaltu 'alallah, orang yang beriman mantep.
Sering kami sampaikan, seorang muslim itu dia percaya diri bukan karena kecerdasannya. Seorang muslim percaya diri bukan karena kekuatan fisiknya. Seorang muslim percaya diri bukan karena duitnya. Seorang muslim percaya diri bukan karena punya saudara-saudara yang mungkin jenderal, orang-orang kaya, konglomerat, bukan. Seorang muslim percaya dirinya adalah karena bergantung dan bersandarnya kepada Allah. Maka begitu ucapannya kok memang muncul dari dalam hati kesungguhan, Bismillahirrahmanirrahim, itu membuat seorang muslim itu jadi optimis. Makanya ganti tatoyur tiaroh dengan tawakal. Barang wis kegigalan cecek mun medal saking griyo, wis Bismillahirrahmanirrahim metu mlaku arep tindak tenggen agen travel, nyegat travel dilalah ono ula lewat. Konon kalau kita lagi berjalan ke suatu tempat mau bepergian jauh, kalau ada ular lewat, kalau lewatnya ke sebelah kanan tidak jadi masalah, ning kalau keluar ke sebelah kiri pertanda buruk, bakalan ketula-tula. Terus pokoknya medeni. Maka begitu muncul was-was lagi, mestinya dia kemudian berdoa lagi. Doanya gimana? Kalau tadi keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, ini kita merasa apes, merasa ada firasat buruk, seorang muslim mestinya berzikir bagaimana? Coba saya pengen tahu nih, ada yang hafal nggak nih? Jangan-jangan nggak pernah diamalkan nih. Gimana? Bukan itu. Nanti dibaca lagi di Hisnul Muslim. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Kok kayaknya orang anak si mudeng kabeh. Belum pernah baca doa itu, belum pernah. Masya Allah. Hebat, kendel-kendel berarti jenengan. Wong-wong kendel. Begitu ada firasat buruk, keduten tangan kiri, keduten meripat kiri, ada pertanda buruk, muncul rasa was-was, muncul rasa khawatir, langsung doa itu, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha khairuka. Allahumma ya Allah, la khaira, tidak ada kebaikan, illa khairuka, kecuali kebaikan yang datang darimu. Wa la tayra, tidak ada apes, illa tayruka, kecuali apes yang sudah engkau tetapkan. Wa la ilaha khairuka, tidak ada Tuhan selain engkau. Mantap, orang kalau sudah mengucap kalimat itu lahir dari dalam hatinya, pasti muncul optimisme. Kita tirukan, kayaknya belum pada apa nih. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Bareng-bareng go. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha khairuka. Lagi. La khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha khairuka. Lagi. Jadi mantep, kenapa? Kita yakin, kalimat ini menunjukkan keyakinan. Boten enten sae, kejawi sae, ingkang sampun ditetepaken dening Allah.
Enggak ada kaitannya, Pak, dengan ketutan sebelah kanan jadi rasanya optimis, enggak ada kaitannya. Tadi jadi ketutan sebelah kanan arep napa? Nampak duit wis jajal sedina ora usah nyambut gawe, ora usah dagang, ora sapa. Lho rika ora nyambut gawe, ora dagang sapa? Gawe wis ketutan tangan sebelah kanan. Ini fatalitis, fatal namanya, ya. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang dari Allah. Enggak ada kaitannya dengan ketutan tangan sebelah kanan, enggak ada kaitannya dengan burung yang terbang ke sebelah kanan. Sama juga wala toiro ila toiroka, tidak ada apes kecuali apes yang sudah engkau tetapkan. Jadi kita itu apes bukan karena kejatuhan cicak, bukan karena kita ada ular lewat, bukan karena oh ternyata ini bulan suro, bukan karena ini setupaing, gak ada kaitannya. Segala keapesan kita adalah ketetapan dari Allah. Nah ketika kalimat itu kok muncul di lesan kita, lahir dari kesungguhan kefahaman yang ada di hati kita, pasti yang muncul adalah optimis, yakin dengan janji Allah. Tidak ada lagi was-was, tenang hati kita. Makanya itu doa penghapus was-was ketika ada firasat buruk. Doanya gimana? Allahumma la khaira illa khairuka, wala toiro illa toiruka, wala ilaha ghairuka. Saya tambah satu doa lagi nih, ini sedikit beda tapi intinya nanti hampir sama. Doa saat khawatir dengan kesianan. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, wala hawla wala quwata illa bik. Allahumma ya Allah, la ya'ti bil hasanati ila anta, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Wala yadfa'u sayyi'ati ila anta, tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa bika. Yang punya HP difoto dulu tuh, itu doanya. Nanti kalau pas dia was-was, khawatir, gundah, gelisah, dibaca. Pas was-was, gundah, gelisah, HP-nya ketinggalan, ya wis ilmunya hilang, lagi nyumat apa ya gitu kan. Makanya diapalin, doa diapalin. Bagaimana doa apal? Ya diamalkan, diamalkan. Doa itu harus banyak diamalkan, zikir-zikir banyak diamalkan. Kita baca bareng-bareng. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, wala hawla wala quwwata illa bika. Lagi. Wala hawla wala quwwata illa bika. Coba bapak-bapak. Ibu-ibu coba. Ya, kadang merasa was-was, gundah, gelisah, khawatir. Ya, itu tadi doa-doanya. Bisa tadi ya, Allahumma la khaira illa khairuka, bisa ini. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bika. Ini poin kedua. Jadi kita ulangi nih. Islam melarang mencela waktu. Dua, Islam melarang tiaroh. Tiga, bencana apapun yang menimpa itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kita diciptakan. Tidak ada kaitannya dengan suro, tidak ada kaitannya dengan setupaing, tidak ada kaitannya dengan kejatuhan cicak, tidak ada kaitannya dengan kedutan, tidak ada kaitannya dengan ular lewat dan seterusnya.
sudah ditetapkan oleh Allah sebelum diciptakan kita. Surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'alallahi yasir. Ma asaba min musibatin, tidak ada satu musibah pun yang menimpa fil ardi, di muka bumi ini. Kalau di muka bumi ini berarti secara kolektif. Entah itu banjir, longsor, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, puting beliung dan seterusnya, wala fi anfusikum, tidak pula pada diri kalian secara perorangan, kaki kesandung, aurat terkilir, kulit lecet, kecopetan, kehilangan duit, meriang, kena covid dan seterusnya, illa fi kitabin, kecuali semua itu sudah dicatat di dalam satu kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Wah, sudah orang paham ayat ini, uripe ayem Pak, tentrem Pak, uripe Pak. Kita belum diciptakan, kita itu belum disusun sebagai jasad, sebagai sebuah manusia. Skenario yang akan menimpa kita, bahkan yang akan dialami oleh manusia sampai hari kiamat, sudah disiapkan oleh Allah. Oh si fulan tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, menit sekian, kesandung. Oh si fulan tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, menit sekian, kecopetan. Oh si fulan tanggal sekian, bulan sekian, oh ternyata dia itu keserempet sepeda motor. Sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita diciptakan. Gak ada kaitannya surah, gak ada kaitannya setupai, gak ada kaitannya tadi dengan penjatuhan cecek. Apa iya bisa-bisa nek? Maka Allah menutup ayat ini dengan kalimat inna dhalika 'alallahi yasir. Singkat dan mekaten, bagi Allah yang maha kuat, maha perkasa, yang dia itu maha mengetahui segala sesuatu, perkara mudah Pak, belum bikin sesuatu, belum diciptakan sesuatu, nasibnya itu sudah ditentukan, skenario yang akan terjadi sampai hari kiamat itu sudah ditetapkan. Nah sekarang saya pengen bertanya, ketika kita faham ayat ini, sebenarnya kita menjalani hidup harusnya bagaimana? Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Jenengan arep bati nandur kopi sapa arep rugi sudah ditetapkan oleh Allah. Jenengan itu usaha itu arep bangkrut apa arep sukses sudah ditetapkan oleh Allah. Maka dari situ apa yang harus kita perbuat supaya hidup ini menjadi terasa nyaman dan bahagia? Apa yang harus kita perbuat? Gimana? Dua saja. Begitu kita mendapatkan ketetapan yang baik dari Allah, badan sehat, usaha lancar, segala perkara dimudahkan, jadilah hamba yang bersyukur, pasti bahagia. Siap? Sekecil apapun nikmat yang ternyata Allah berikan kepada kita, ini yang jadi masalah, kadang kita syukurnya ketika mendapatkan nikmat yang besar, tapi tidak bisa bersyukur ketika mendapatkan nikmat kecil. Jenengan gak bakalan bahagia kalau seperti itu. Belajar bisa mensyukuri dengan nikmat yang sedikit, pasti bahagia. Diwai rezeki sedinten 50.000, gimana Pak? Alhamdulillah. Madan nyenggrang, ngegas setitik mengenai alhamdulillah, 50.000 sih. Sedinten 1.000 kepripun? Sedinten 1.000.000 kepripun? Orang ada yang ngomong alhamdulillah, semaput di situ. Yang saya maksud saya balik, ada enggak orang yang dapat 100.000 sehari tidak bisa bahagia? Ada enggak? Kenapa? Karena tidak disyukuri. Karena keinginannya jauh lebih besar daripada kemampuannya. Sering kami sampaikan, rezeki kalau digunakan untuk membiayai hidup kita cukup, tapi kalau untuk membiayai gaya hidup kita, oh mbok rezekine jenengan pinten ora bakalan cukup Pak. Karena yang kita kejar gaya hidup itu keinginan, selera, kepenginnya begini, 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 begini.
Ini yang membuat kita jadi menderita, tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit. Ada enggak orang yang dapat 50.000 dan wis mlakune sing sot bombong banget turune angler, ada enggak? Ada, Pak. Tapi sebaliknya, ada enggak orang yang hasilnya satu hari 1 juta yang keluar? Apa yang keluar apa? Sejuta gitu. Kenapa coba? Kurang. Padahal aku ngerencana renovasi rumah. Kayak Avanzana ya urung bayar pajak, urung ngangsur. Terus aku jane kepengennya kayak TV diganti sing layar 2 meter 45 inch. Koleh duit gur. Saya tanya, orang kayak gitu bahagia enggak? Enggak bakalan bahagia. Berarti karena hidup ini sudah ditetapkan nasib kita seperti apa? Jurus pertama, sekecil apapun kebaikan yang kita dapatkan, syukuri, pasti bahagia. Sebaliknya, sepahit apapun hidup yang kita terima, sabar. Mencegah keburukan enggak bisa, itu sudah tunnatullah. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Itu sudah sumpah Allah bahwa orang itu pasti diuji, mukmin kayak kafir, kayak yang taat, kayak yang ahli maksiat, semua diuji. Oh, berarti kalau hari ini kita kepengen hidup bahagia, tidak ada jalan lain kecuali berusaha sabar. Kuncinya cuma 2. Nek dapat kesaenan, syukur. Dapat keburukan menurut kita, sabar. Insya Allah bahagia. Kita skors dulu ya, karena sudah masuk waktu Isya. Nanti kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, astagfirullah, kita lanjutkan. Jadi kita sudah dapat 3 poin. 1, seorang muslim dilarang mencela waktu, menganggap ada waktu-waktu yang mendatangkan keburukan. 2, Islam melarang tiyarah, meramalkan bekja apes dikaitkan dengan kondisi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya segala musibah sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan bagaimana? Min qabli annabra'aha, sebelum kita diciptakan sebenarnya Allah sudah menetapkan takdir apa yang akan terjadi kepada kita, apa yang akan menimpa kita. Maka hidup kita akan menjadi nyaman jika kita bisa mensikapi ketetapan Allah itu dengan 2 perkara tadi. Saat mendapatkan kebaikan, jadilah hamba yang bersyukur. Ketika kita sedang mendapatkan sesuatu yang di luar keinginan kita, di luar angan-angan kita, jauh dari harapan yang kita upayakan, kita rencanakan dan seterusnya, maka jadilah hamba-hamba yang bersabar. Sudah, kunci bahagia ada di situ. Nah, kita lanjutkan. Sekarang poin yang 4 ya. Jadi bencana tidak dikaitkan dengan waktu. Ini ya, inti dari poin 3, bencana tidak dikaitkan dengan waktu. Tadi tidak ada kaitannya dengan surah, tidak ada kaitannya dengan stupai. Bencana tidak dikaitkan dengan mungkin peristiwa yang terjadi, apakah itu kejatuhan cicak ataukah itu mungkin kedutan tangan kiwi dan seterusnya, tidak ada kaitannya dengan itu. Justru bencana itu dikaitkan dengan kezaliman yang kita perbuat. Ini yang justru harus diwaspadai. Saya ulangi. Jadi ketika kita mendapatkan keburukan, sebenarnya Allah mengkaitkan atau mengkaitkan itu dengan kezaliman yang kita perbuat. Bisa dipahami? Ingat, man amila su'an yudzabih, siapa yang melakukan perbuatan buruk pasti dibalas. Allah pasti balas. Ya. Ini fi'il mudhari, bisa di dunia, bisa di akhirat.
Maka ketika seseorang itu mendapatkan keburukan, bukan karena surah, bukan karena setaubai, bukan karena kejatuhan cecek, tapi karena kezaliman yang kita perbuat, sehingga kemudian Allah menghukum kita, sehingga kita mendapatkan satu bencana. Coba kita renungi surat Yunus ayat 13 sampai poin ini saja. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma dzalamu walaqad lan teman-teman ahlakna ingsun wis binasaake al-quruna generasi-generasi min qablikum sebelum kalian lamma dzalamu tatkala mereka dalam keadaan zalim. Jadi justru karena kezaliman yang kita perbuat sehingga kemudian kita itu jadi apes, jadi bernasib sial, jadi mendapatkan keburukan. Contoh tadi ya, yang mau pergi ke Semarang tadi ya, mau pergi ke Semarang, sudah beli tiket, lagi packing-packing, tata tas yang hendak kita bawa, kejatuhan, cecek. Rasanya gimana? Was-was. Begitu keluar rumah, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Berangkat jalan kaki sebelum nanti dapat jemputan travel, tahu-tahu ada ular lewat. Doa lagi. Tadi doanya gimana? Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha khairuka. Sampai di Semarang, turun dari travel, gerakap-gerakap, dompetnya hilang. Sudah, saya ingin tanya, ketika kita tersadar dompet kita hilang, saya ingin tahu, apa yang kita pikirkan? Oh, ini cicek pancen bener ya, baik kemarin, kegigalan cecek, apes. Oh bener, mau dong lewat ke anak ular lewat ke sebelah kiri, mulane ke aku kelangan dompet. Seperti itu? Seperti itu mestinya dikaitkan dengan kezaliman yang kita perbuat. Kita sudah berbuat dosa apa sehingga sudah berdoa, sudah berzikir, sampai di sana masih dapat musibah juga? Bukan kemudian ceceknya, bukan kemudian setupainya, bukan kemudian surahnya itu, bukan. Oh jebul pas natanita arep digawa meng Semarang, ngobrol karo bojone, suwe-suwe malah bekayune digrendengi. Kalau segi bekayune yang lah ora tau takon apa yang berpedukan, iya malah kaya segi yang berani melengas-melengos, pelerak-pelerok bae kok karo awake dhewe kok kaya gitu. Kaya Butejo gitu loh. Tau Butejo ya? Oh ternyata kita itu berbuat dosa, memakan daging saudara kita dalam keadaan hidup-hidup seperti itu. Kita telah menggunjingnya, kita telah menghibahnya. Karena gunjingan kita itulah sehingga kemudian kita kehilangan dompet. Gak ada kaitannya dengan cicak jatuh, tapi dikaitkan dengan kezaliman yang kita perbuat. Sampai dipahami? Nah jadinya nanti kita akan menjadi hamba yang lebih baik. Sampai di sana kehilangan dompet, jadinya astagfirullah, kita mohon ampun kepada Allah. Bukan kemudian mengkambing hitamkan cicak, bukan kemudian menghambing hitamkan setupai, mengkambing hitamkan surah dan seterusnya. Kita yang kemudian terasa, ya Allah ampuni saya, ya Allah saya belum bisa jaga lisan ini, ya Allah ampunilah saya, ya Allah saya belum bisa jaga mata ini, ya Allah ampunilah saya, ya Allah saya belum bisa jaga perut ini dari yang halal ya Rabbi. Dan berbagai kezaliman-kezaliman yang mungkin kita perbuat. Saya ketipami, inilah empat poin ya terkait dengan surah, mestinya seperti itu. Nah, kita lewati ayat-ayat yang lain, tidak kita perlukan. Nah dari situ sekarang yuk kita coba tengok, kalau begitu nilai bulan surah itu sebenarnya dalam pandangan Islam seperti apa? Kalau tadi kita bantah bahwa itu bukan sebab datangnya berbagai bala bencana, petaka pada perorangan, lalu bulan surah itu apa? Satu, surah itu justru bulan suci, salah satu dari empat bulan suci.
Maka mestinya kita senang berada di bulan Muharram, bulan Syura itu senang, karena Nabi SAW itu bersabda, Inna zamana qad istadaraka hay aitihi yawma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu 12 sahran. Inna sak temene azamana wakdal qad istadara pun berputar sedemikian rupa kahai aitihi yawma khalaqallahu samawati wal ard sejak Allah menciptakan langit dan bumi sing jenenge as-sanah setunggal tahun niku isna asyara sahron niku enten 12 bulan. Jadi yang menetapkan satu tahun 12 bulan itu bukan ahli astronomi, bukan ahli ilmu falak, bukan, yang menetapkan Allah sejak menciptakan langit dan bumi sing jenenge setahun niku enten 12 bulan. Yang kemudian baginda Nabi bersabda minha arba'atun hurum, dari 12 itu 4 diantaranya adalah bulan suci. Arba'atun hurum salasun mutawaliyatun, 3 berturut-turut gandeng bareng niku berturut-turut bulan suci 11, 12, 1, Dzulqa'idah, Dzulhijjah, Muharram. Nah yang terlepas itu Rajab, ada 4 bulan suci. Berarti Syura atau Muharram adalah bulan. Lah emangnya bulan suci itu apa? Ini menurut Imam Qotadah. Sing jenenge wulan suci, sinten tiyange kok berbuat zalim? Berbuat zalim itu mungkin bisa dengan lesannya, dengan matanya, dengan telinganya, dengan tangannya, dengan kakinya. Bisa berbuat zalim itu mungkin merugikan harta orang lain, merugikan harga diri orang lain, merugikan jasad atau badan orang lain. Maka kalau dilakukan di bulan-bulan suci, nilai keburukan dan dosanya menjadi lebih besar dengan kezaliman yang sama yang kita lakukan di luar bulan suci. Di titik ini berarti sebenarnya kita di bulan suci itu harus mengerahkan diri bagaimana caranya kita itu tidak sampai berbuat zalim. Karena dosanya menjadi, hitungannya menjadi lebih besar. Ninggih kosok wang sulipun midere Imam Qotadah, sinten tiyange kok nindakke amal kesaenan teng bulan suci niki termasuk teng bulan Syura? Entah dia berbuat baik dengan lesannya, berbuat baik dengan tangannya, berbuat baik dengan hartanya, berbuat baik dengan ilmunya, berbuat baik dengan keahliannya dan seterusnya, nilai kebaikannya, nilai pahalanya pun menjadi bertambah besar dengan kebaikan yang sama yang kita lakukan di luar bulan haram. Maka mestinya kita optimalkan energi kita, harta yang kita miliki, waktu yang kita miliki, potensi keahlian yang kita miliki untuk berbuat bajik di bulan haram ini, di bulan suci ini. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ketemu bulan Syura, justru itu kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Selama kita bisa mengoptimalkan potensi terbaik kita untuk kebaikan. Maka di bulan ini perbanyaklah amal-amal soleh. Tambah sholat-sholat sunnah kita. Tambah sedekah kita. Punya waktu, tenaga, masih cukup luang, tolong orang yang membutuhkan bantuan kita. Dengan tenaga, dengan keahlian, dengan keterampilan yang kita miliki. Perbanyak puasa. Baca Al-Quran lebih banyak lagi. Hari ini kita punya saudara yang ternyata memutus hubungan dengan kita. Ketemu gak pernah mau nanya, senyum aja tidak. Sambung silaturahim dengan dia. Hari ini kita punya tetangga teman yang ternyata dia masuk kategori yatim, santuni anak yatim. Hari ini kita memiliki orang tua yang sudah sepuh butuh perhatian kita, buktikan bahwa hari-hari ini kita bisa lebih bisa berbuat bajik kepada orang tua kita lebih daripada di bulan-bulan yang lain. Insya Allah kita panen. Jadi Syura itu bukan bulan apes, justru saatnya kita itu kemudian berlomba untuk bisa mendapatkan kebaikan. Bahkan Syura
ada puasa yang sangat istimewa. Dan Muharram secara khusus disebut sebagai Syahrullah. Ini di dalam hadis ini, dalam Sahih Muslim. Afdalu siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Kita sampai di sini aja. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di Syahrullahil Muharram, puasa yang dilakukan di bulannya Allah. Kita garis bawahi kalimat ini dulu. Suatu perkara digandengkan dengan asma Allah menunjukkan perkara itu adalah perkara yang sangat istimewa, sangat mulia, sangat agung. Baitun artinya rumah, tapi kalau dikaitkan dengan asma Allah Baitullah, maka rumah itu menjadi rumah yang sangat mulia, sangat utama, yaitu Baitullah Ka'bah. Ada kata ahlun, keluarga. Ahlullah, keluarganya Allah, berarti itu keluarga yang sangat mulia, sampai, atau orang yang sangat mulia, sampai disebut sebagai keluarganya Allah. Siapa mereka? Ada yang tahu keluarganya Allah sinten? Innalillahi ahlina minan nas. Saat temannya Allah niku gadai kagungan keluarga dari kalangan manusia. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Begja teman disebut sebagai keluargane Allah. Hum ahlul Quran, mereka itu adalah ahlul Quran, yang bagus bacaannya, yang banyak hafalannya, yang mengamalkan kandungannya, yang komitmen memperjuangkannya. Mereka itu adalah ahlullah, keluarganya Allah. Nah, di sini ada kata Syahrullah, bulannya Allah, menunjukkan bahwa Syura atau Muharram itu bulan yang sangat istimewa karena disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. 12 bulan yang disebut sebagai Syahrullah ya cuma Muharram aja. Dan ternyata puasa di bulan Muharram itu adalah seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan. Jadi jangan berpikir ayyamul bid yang lebih utama, bukan, lebih utama ternyata puasa Asyura. Yaitu puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Kapan? Besok. Makanya hari ini mepet tetap saya bahas supaya tersemangati. Kelingan ning nek mboten semangat, orang lakoni yo, Pak. Makanya kita ingatkan tapi juga kita semangati. Ini puasa spesial, paling utama setelah puasa Ramadan. Dan kita lakukan di bulannya Allah, di bulan Muharram itu tadi. Jadi bahkan puasa Asyura itu sudah dulu hukumnya wajib, Pak. Sebelum turun perintah puasa Ramadan, puasa Asyura itu hukumnya wajib. Begitu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, dan seterusnya sampai syahrul Ramadan unzila fil Quran, puasa Asyura hukumnya jadi sunnah. Sunnah. Sunnah berarti mboten dilakoni mboten napa-napa ta. Ora apa-apa. Ya wis berarti ya orang lakoni kok. Ya silakan. Wong ini kita kasih tahu kesempatan. Dulu wajib, ketika puasa Ramadan jadi wajib, ini berubah jadi sunnah. Pas hijrah ke Madinah, Nabi dapati orang Yahudi pada puasa Asyura juga. Beliau bertanya, loh kalian puasa apa ini? Oh ini puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa karena beliau itu mendapatkan kemenangan atas musuh-musuhnya. Oh saya lebih berhak daripada Musa, kata Nabi SAW. Maka kemudian beliau itu sampai kemudian bersabda, ya, la in bakitu ila qabili la asmana tasya. Ya sudah, kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa tasya. Tasu'a yaitu tanggal 9-nya juga puasa supaya beda dengan yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi. Ini termasuk akidah penting yang harus dipahami, bahwa kita tidak boleh menyerupai orang-orang di luar Islam. Hari ini mestinya kita sudah puasa juga. Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah. Tanggal 9, tanggal 10 mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW ini.
tanggal 9, tanggal 10. Allah, tengok orang eling nugget mau-mau sitat lah. Oke, wis bajet sedih lagi orang puasa. Kemarin sudah kita ingatkan. Ini kita tekankan lagi aja. Enggak apa-apa. Ya berarti sisan masuk orang puasa wong sik wis bajet ora. Enggak bisa sekarang, besok. Kalau kemudian supaya beda, tambah dengan tanggal 11-nya. Sabtu, Ahad, 10, 11. Boleh. Kalau nanti dalam fikus sunnah bahkan disebutkan sebagaimana dikatakan pula oleh Ibnu Qayyim, puasa Asyura ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama yang puasa 3 hari, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Ranking kedua yang puasa 2 hari, tanggal 9, tanggal 10, atau tanggal 10, tanggal 11. Lah sedinten tok kepripun ta? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Makruh? Enggak makruh. Enggak makruh. Silakan puasa tanggal 10 saja tidak apa. Dan itu sudah cukup untuk mendapatkan keutamaan besar. Siyamu yaumi asyura'a ahtasibu ala Allah ayyukafiru sanatan lati qoblah. Puasa hari Asyura' satu hari itu. Aku berharap, kata Rasulullah, bisa menjadi penghapus dosa satu tahun. Kalau tadi lho, wong sunah ora dilakoni ora apa-apa. Kalau saya katakan tahu keutamaannya, satu hari puasa bisa menghapus dosa satu tahun, kok jenengan orang ngelakoni, tak anggap jenengan oon. Ngapunten lho niku, ngapunten, ngapunten. Apa? Duh, satu hari menghapus satu tahun panjenengan orang lakoni lho. Siap? Besok siap? Insya Allah. Syukur perbanyak puasa. Ini keutamaan besar loh ya. Satu hari menghapus dosa satu tahun itu keutamaan besar. Orang yang mendambakan betul menghadap Allah dalam keadaan bersih dosa-dosanya sehingga kemudian kita bisa melenggang masuk jannah dengan nyaman, saya yakin setiap ada sarana yang dengannya bisa menghapus dosa dan kesalahan kita, pasti akan kita coba. Kenapa? Karena kita tidak bisa luput dari berbagai kesalahan dan juga dosa. Kok ini ada peluang kok kemudian dilewatkan begitu saja? Oon tadi. Eman-eman sekali. Syukur sing biasa Senin Kemis kalau wingi Kemis wau puasa Tasu'a besok Asyura tanggal 11-nya puasa lagi karena kepengen dapat keutamaan Seninnya Senin Kemis hari Selasanya tanggal 13 apa berarti Ayyamul Bid berarti rebonya sama Kemisnya lagi. Masya Allah, loh puasa terus nyambut gawene sih kapan? Ya sudahlah, ambillah yang paling kita mampu, kaum muslimin. Kita berlebihan tidak bisa lurus niatnya, rugi. Kita berlebihan banyak melakukan amal tapi ternyata kita itu belum bisa menjaga mungkin kebersihan hati, ya rugi. Ya sudah, kita berusaha melakukan sunnah yang mungkin paling mudah kita lakukan. Jangan putus asa. Satu hari tok saya katakan bisa. Enggaknya sebeduk kepripun ta. Eken menyang maning ya kebangetan temen ya. Sebeduk ya. Baik kaum muslimin hadirinullah, mungkin ini ya sekedar sebagai penyemangat kita masih di bulan Muharram. Dari situ kita simpulkan nih sebelum nanti saya masuk sesi tanya jawab, kita simpulkan Muharram atau Syura adalah bulan suci, bulan mulia. Bukan bulan petaka atau kesialan. Ingat, yang menetapkan datangnya kebaikan, datangnya keburukan itu Allah. Allah menimpakan keburukan kepada seorang pun ada hikmahnya. Bukan karena Allah zalim, bukannya kalau Allah itu ternyata mungkin tidak sayang kepada hambanya. Bukan, bahkan bisa jadi seorang hamba ditimpakan bencana kepadanya, justru itu adalah sayang Allah kepadanya, supaya dosa-dosa menjadi terhapus. Ingat, kepada Allah saja kita mesti berlindung dari bencana dengan cara-cara yang juga diridhoi oleh Allah. Jangan tadi malah kemudian kita bikin acara laku sesaji, ruwetan dan seterusnya yang justru mungkin menjauhkan kita dari penjagaan Allah Ta'ala.
Ini saja kaum muslimin dan rahimakumullah, mungkin ada yang hendak ditanyakan, kami persilahkan. Kalau enggak saya bacakan dulu, ada pertanyaan masuk. Apakah termasuk tiaroh orang yang mempercayai bahwa ari-ari yang dihanyutkan atau dikubur mempengaruhi sifat karakter anak? Contohnya anaknya bandel itu karena ari-arinya dihanyutkan. Oke. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Jadi termasuk di antara mitologi Jawa di sana ada istilah sedulur papat limo panjer. Nah, sedulur papat limo panjer itu maksudnya apa? Bahwa ternyata ari-ari itu adalah saudara kembar kita, yang itu nanti akan mempengaruhi karakter, mempengaruhi perilaku seseorang dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga biasanya nanti ada ritual tertentu ya, macam-macam dalam Jawa, ada yang dimasukkan ke dalam kendil, nanti kemudian digantung di emper rumahnya, kemudian ada yang mungkin kalau di Solo itu biasanya di depan rumah, kemudian ari-ari dikubur di situ, kemudian dipagerin kecil, dikasih lampu nanti untuk beberapa hari itu biasanya ada lilin, setiap malam itu kemudian dinyalain seperti itu dan seterusnya. Ada yang kemudian dimasukkan ke kelapa ya, dugan seperti itu, kemudian dilarung dan seterusnya. Nah, Islam sebenarnya bagaimana? Untuk ari-ari itu seperti bagian tubuh seseorang, bagian tubuh manusia dihormati. Ya itu maksudnya bagaimana? Ya dikubur. Perintahnya adalah dikubur. Nanti dari sisi kesehatan juga seperti itu, karena supaya tidak menjadi sebab penularan berbagai macam penyakit, ya dikubur, gitu kan? Dan dikubur dengan tata cara seperti apa? Karena ini bukan manusia, hanya bagian dari manusia, berarti tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati, dan seterusnya tidak. Ya dikubur begitu saja. Lah kalau kemudian kita kok masih percaya juga, oh gini hari-hari ini gitu larung mengkuanai jadi bandel dan seterusnya, ini bagian dari kurofat, meyakini sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau kemudian kita meramal-ramal, oh ngemben ke bocah mesti jadi bocah sing dugal bandel, ngapa sih hari-hari ini dihanyutkan, berarti kita kan meramal sesuatu yang akan datang, itu namanya tiaroh tadi yang kita bahas. Lah tiaroh apakah bagian dari syirik? Sudah jelas hadisnya. At-tiarotu minas syirik. Tiaroh itu bagian dari syirik. Bagian dari syirik. Cuma bukan syirkul akbar. Bukan dari syirik besar dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Ada yang lain? 4, 3, 2, 1. Tid. Sudah cukup? Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya yang bertanya. Hafalkan doa ketika kita merasa was-was. Satu doa yang pertama. Ayo bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha khairuka. Sekali lagi. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Yang kedua, doa yang kedua coba. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyi'ati illa anta wala haula wala quwwata illa bika. Sekali lagi. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'us sayyi'ati illa anta wala haula wala quwwata illa bika. Demikian kaum muslimin, semoga bermanfaat, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.